Hello, good morning students. See you with Miss Debbie again. How are you today? I really hope that you are in a good condition. Are you ready to study English this morning? Today, we are going to study English. Our material is about animals. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang hewan. You have to prepare both of your student's book and also your LKS. Jadi kamu harus mempersiapkan buku paketnya dan juga LKS-nya. Karena Miss Debbie combine materi yang ada di buku paket dan juga di LKS, yaitu tentang hewan. Dan jangan lupa ya, siapkan alat tulisnya. And don't forget, you have to pray before study, okay? Sudah siap belajar ya? Perhatikan gambarnya dan dengarkan. Dan juga kalian harus ulangi apa yang Miss ucapkan. Listen and repeat. Jadi dengarkan. Perhatikan gambarnya baik-baik ya, diingat. Bear, bear, beruang. Snake, snake, ular. Bird, bird, burung. Tiger, tiger, harimau. Camel, camel, unta. Zebra, zebra, zebra. Monkey, monkey, monyet. Elephant, elephant, gajah. Giraffe, giraffe, jerapah. Crocodile, crocodile, buaya. Shark, shark, hiu. Whale, whale, paus. Cat, cat, kucing. Fish, fish, ikan. Hen, hen, ayam betina. Cock, cock, ayam jantan. Lion, lion, singa. Monkey, monkey, monyet. Duck, duck, bebek. Dog, dog, anjing. Horse, horse, kuda. Rhinoceros, rhinoceros, badak. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk tunggal dan juga bentuk jamak dari kata benda atau yang disebut dengan singular and plural noun. Singular merupakan bentuk tunggal, yaitu kata benda yang ditunjukkan hanya ada satu buah saja. Sedangkan plural merupakan bentuk jamak, yaitu kata benda yang ditunjuk lebih dari satu buah. Bisa 3 buah, 4 buah, atau lebih. Yang pasti bisa dihitung ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari singular form dan juga plural form. Perhatikan ya. Tiger, tigers. Elephant, elephants. Lion, lions. Monkey, monkeys. Lalu ada artikel this is, these are, that is, those are. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat dari singular form. Number one, this is a monkey. Ini adalah seekor monyet. That is a cat. Itu adalah seekor kucing. Three, that is a crocodile. Itu adalah seekor buaya. Four, this is a camel. Ini adalah seekor unta. Five, five, that is a snake. Six, that is an elephant. Seven, this is an ant. Next, plural form. These are monkeys. Ini adalah beberapa ekor monyet. Two, those are cats. Itu adalah beberapa ekor kucing. Three, those are crocodiles. Itu adalah beberapa ekor buaya. 4.
4. These are camels. Ini adalah beberapa ekor unta. 5. Those are snakes. 6. Those are elephants. 7. These are ants. Selanjutnya yaitu contoh untuk latihan di LKS kalian di halaman 41 ya. Nanti kalian ikuti seperti contoh. Oke? Look at the picture. Lihat gambarnya. Q untuk question, A untuk answer. What is it? It is a dog. What is it? It is a duck. Is that? That is a giraffe. What are those? Those are ducks. What are those? Those are monkeys. Dan selanjutnya adalah mencocokkan makanan dari hewan. Tergantung dari gambar yang diberikan ya, ada di buku paket kalian di halaman 62. Miss Debbie hanya berikan contohnya saja sedikit ya, sisanya kalian lanjutkan sendiri. Number 1, tiger eats meat. Yang artinya harimau memakan daging. Nah, satu lagi, number 5, horse eats grass. Yang artinya kuda memakan rumput. Nah, untuk number 2, 3, and 4, you have to find out the answer. Kamu harus menemukan jawabannya. Kamu cari sendiri ya. Dan Miss yakin kamu pasti bisa. Sesuaikan dengan gambar ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss Debbie berharap kalian bisa memahaminya ya. And you have to practicing at home. Jadi jangan lupa ya, kamu harus selalu mempraktekannya di rumah. Stay healthy everyone. See you in the next lesson. Thank you.